Lauk tang. Ah, macam biasalah. Video ni jatuh balik kerja lah. Nak buat video tengah main game tak dan. Main game tak ada. Yang kita cerita sikit lah. Sebab sekarang ni dah mulanya. Minggu ni dengan minggu depan. Minggu ni dengan minggu depan. Boleh lah kata minggu depan kan. Tournament. Tak ada, dia seminggu ni je lah. Ni pun dah minggu dia ni, boleh lah kata. Tak boleh. Kata dah seminggu je lah. Tournament paling besar dekat dunia. Tak ada, ini tournament ni bukan bola, bukan badminton, bukan tenis, bukan bowling, bukan. Adalah tournament game. Kiranya nilai sekarang ni game tu dia dah cecah. Punya apa? Pool price. Pool price dia dah pecah $23 million. Dah masuk 24 jugalah. 24 million kali dengan 4 point kali 4 jelah. 24 apa ni kira? Kita letak jelah 25 lah senang cerita kan. Senang kira, kita bagi senang kira je. 100 juta plus 100 juta ringgit Malaysia dah boleh bayar hutang. Kau bayar hutang ke beli rumah satu lot semua deret 1 juta punya lah. Ambil kau, aku sapu semua, dia katanya. Tapi pertandingan tu kira banyak yalah, sebab orang kata ni peringkat zaman ni, zaman apa, teknologi kan. Zaman ni pun dah ada kemahiran IT semuanya kan. Dia pada peringkat umur pun paling yang join tu pun rasanya 29 tahun paling tua. Itu pun nak bersara lah tu. Pernah kat kaki tu. Kiranya namanya game lah. Kalau korang nak tahu, Dota tu. Itu nama pendek je lah, nama yang digezekkan. Dah macam main ni je lah kan. Aku nak pergi booking lah kan. Kiranya tu, kira Dota tu lah. Dia game ni memulakan 5 player dari Radiant team, lagi satu 5 player daripada Dire team. Bergabung meletup. Tak ada bergabung meletup lah, dia kira macam fight lah. Untuk menawan. Selain itu menawan lah. Senangkan dia punya base yang terakhir atau orang panggil kata ancient lah. So kat situ lah punya detik-detik permulaan dia lah. So ada banyak hero lah. Biasanya yang 5 player tu ada akan, dia ada 5 hero lah. So hero dia banyak lah pilihan kat situ. Dah ada lebih kurang 120 ke 130 120 lah saya cerita. 120 karakter hero. So dalam situ dia akan pilih lah. Daripada 10 pemain dia akan pilih. Kat situ dia pilih yang terbaik untuk menewaskan ni lah, group dia lah. Ada dia belah Dire dengan Radiant. Dia nak membezakan punya macam group lah. Pasukan A, pasukan B, macam tu lah. Lepas tu, kamera ke atas, ke bawah. Lepas tu kita hijau, kita boleh jalan. So, Dota 2 ni famous lah dulu. Dulu famous, dia pada peringkat awal dia famous dengan Dota All Star. Dia famous dekat ni lah. Apa tu, Warcraft 3. Ada custom map. So kat situ dia dah start famous lah. Start famous, orang ni tiba-tiba dah ada tournament besar. Pada tahun 2010-2011 kemuncaknya Dota 2 keluaran daripada apa, company Valve. Dia kiranya orang kata sinabungan tahu lah, tapi orang menganggapkan benda tu adalah baru lah. Dota tu adalah game yang baru, mengangkatkan konsep yang lama. Map lah, map dengan cara dunia tu semua. Tapi karakter ni lah yang
didaftarkan lah. Nak cerita didaftarkan lah oleh Wharf tu. So, tournament pertama yang dianjurkan oleh Wharf tu, Wharf ni kira company lah. So, dia adalah dia punya game yang mengikut Wharf ni, game apa, Counter-Strike lah. So, sistem dia macam best lah kan, kata Counter-Strike. Itu sensor bunyi. Waktu tournament yang pertama dia keluarkan satu tournament besar menilai $1,000,000. Semua macam wah, ya betul. Macam kata kids play ni $1,000,000 ni alah biasalah tu market. Kalau ni aku nak buat rupanya makin lama Dota tu dikenali dengan tournament yang besar, dengan event dia. Kira event dia not bad lah kan. Kira dahsyat jugalah event dia kan. Dah buat ni round sampai lah kat sini. Ini dah kali ke 7 lah. Tournament yang terbesar punya nilai dia lah. Disebabkan dia macam ni lah. Kita panggil dia international. Dia punya ni lah tournament dia. Itu yang memang official punya. Lepas tu dia naik lagi yang kedua. Ketiga ni dia dah start contribute daripada peminat sendiri, peminat Dota sendiri. Peminat Dota tu contribute untuk apa naikkan apa pool ni lah, pool price. So dapat ni contribute daripada pemain sendiri, apa bukan pemain lah, peminat untuk ni. And then berterusan lah TI4, TI5, 6 dan sekarang ni yang ketujuh, TI7. Diorang baru nak start, diorang start lah group stage. Akan lawan-lawan lah, dia akan masuk kat dia punya main event, buat tu main stage lah. Tapi game dia biasa-biasa lah sebab dia main dekat US, so kena hadap lah. 12.30 malam start, 12.30 hari dia akan ni lah, kira sebab waktu lah, waktu ikut sana kan. So tak sesuai lah kita kan, kita tak dapat tengok daripada pukul 6 sampai pukul 12 lah saya cerita. Malam tu dia dapat tengok-tengok lah, kalau dapat tengok tidur lah. Tapi bagus lah, ini adalah pendekatan lah kita macam sekarang ni. Teknologi dah berkembang, so bukan sahaja sport yang boleh menjadi pro. Maksudnya ada juga electronic sport, maksudnya e-sport lah. FIFA pun tergolong dalam tu. Counter Strike pun tergolong juga. Kita macam electronic lah, apa-apa berkaitan dengan electronic. Apa yang boleh menjadikan dia sebagai kompetitif, dia akan tu lah. Itulah. So kasi banyak pro lah. Lepas tu alam bunyi, alam lah bahasa, sensor bengong. Itulah sampai sikit lah. Balik ni, wah, kena sikit tempat lain. Okay, kita sambung.